Okey, sebelum saya bicara panjang, nama saya Abdul Rahman Ahmad, bahasa dari Hutang Melintang Perak. Okey, Hutang Melintang Perak eh. Bagus je ya, Hutang Melintang pernah pergi je. Pernah pergi, alhamdulillah. Okey, kerja saya berniaga dan juga membuat roti canai. Okey, siapa nak belajar roti canai lepas ni boleh jumpa saya. Saya bagi sifu, bagusnya. Okey. Okey, saya nak cerita anda tentang pekerjaan saya. Saya bangun pagi pukul 2, pukul 3, pukul 4, sambung buat kuih, sambung terus sampai ke pagi ya, sampai ke petang. Kalau pasal Ramadan ni saya hantar canai kat sekolah, mana-mana tu saya buat dekat kedai tu saya hantar kuih kat pasal Ramadan dia. Tak tidur malam ah. Tapi bagus. Kenapa? Kerana ilmu, kerana duit. Jadi saya nak cerita di sini ya, mengapa kita nak cerita sini kopi tarung. Kejap ni. Siapa sini yang belum minum kopi tarung? Yang belum minum. Semua dah minum ya, okey. Abang Haji pernah minum je ya. Nah, abang ya. Okay. Bagus. Kopi tarung ni bagus. Dia banyak khasiat. Khasiat pertama sekali dia ada tongkat ali merah. Betul ya? Satu. Kedua, dia ada tongkat ali putih. Ketiga, dia ada tongkat ali hitam. Keempat, dia ada tongkat ali hijau. Sebenarnya tongkat ali ni banyak bang ya. Bukan setakat 1 2 3, banyak tongkat ali. Jadi simpullah saya nak cerita sini, kenapa kita pilih tongkat ali merah? Kenapa? Kita tak nak dengar kan. Sebenarnya dia tongkat ali merah lebih bagus pada tongkat ali yang lain. Betul ya? Cerita dia sebenarnya tongkat ali merah tu wujud di negeri Pahang. Iaitu orang asli. Di sana kenapa orang asli tak ada pergi sekolah? Kenapa orang asli tak ada, kadang-kadang tengok dia tak ada klinik dekat sana, tapi dia pergi masuk hutan tanpa baju, tanpa kasut. Sebenarnya tongkat ali merah yang mereka minum. Dia rebus, dia minum. Nyamuk pun tak gigit eh. Ha, jadi tongkat ali kita, tongkat ali merah termasuk dalam kopi ni, harganya sangat special. Sebab apa? Kalau kita nak cerita tongkat ali merah tu sejengkal nilai dia RM200. Bayangkan kalau masuk sini berjengkal-jengkal, berapa harga kalau kita jual satu kopi ni? Mahal. Mahal ya? Mahal. Jisin kat China pun, kalau dia orang pilih benda-benda ramuan kesihatan, kalau negeri China pun orang tahu. Saya kata contohnya dia, apa ni, cendawan ya. Ramuan China pun mahal ya. Jisin China pun mahal. Tapi bagusnya sebab dia berwarna merah. China pilih sebab negeri China, kalau kopi jisin merah memang terbagus. Okey, saya nak satu cerita lagi tentang pengalaman tentang kopi ya. Kerja saya tadi kerja jaga. Sampai tu saya buat kerja langgai lah, apa-apa, meniaga lah apa kan. Tadi saya minum kopi ni. Kopi ni kalau saya biasa dia minum, saya minum double, bukan satu. Double je, betul je. Double sebab hilang mengantuk. Dia bancur minum, bang minum sebab bang tak tidur. Memang kerja tu kadang ada roti, order roti canai ya, atau sekolah saya. Sekali buat tu 800 keping. Saya tiba seorang je. Ada dua pekerja. Banyak. Siap, kadang-kadang nak ngantuk, tak tidur. Memang tak boleh tidur, minum kopi ni lah. Kopi tarung ni lah. Okey, lagi satu cerita dia. Kawan saya, dia kerja bawa teksi. Dia bawa teksi lah. Pusing lah, satu mesej pada sini. Saya tanya Haji lagi, secara kelas Haji. Kalau Haji minum kopi, buang air kecil. Bawa kopi ke tidak? Bagus. Itu tanda bagus. Sebab apa ya? Kalau kita minum kopi, kita kecil yang bau, bukan kopi tak bagus. Sebab tu masalah buah pinggan kita. Kenapa kita makan durian, bau durian? Kalau kita makan petai, bau petai. Tapi kalau kita minum kopi tu kali, rasanya bukan kopi. Sebab apa buah pinggan kita? Masalah buah pinggan kita ni bang, pertama dia, kencing jangan suka tahan-tahan. Jadi kawan saya ni dia bawa teksi. Bawa teksi ke Manjung, ke mana bawa. Dia suka tahan kencing. Dia kata, dah tak jadi. Sebab apa je nak cukupkan masa nak pergi bawa. Jadi orang belakang saya lah. Satu hari tu, dia sangat nak terkencing. Dia sekejap keluar darah. Dia cerita pengalaman dia lah. Dia cerita darah, dia kata, cek dia kata, doktor kata bawa pinggang rosak. Doktor tanya, you kencing selalu tahan-tahan tak? Ya, dia kata. Jadi masuk jenis ya, bila kata kencing tu tahan, buah pinggang kita akan jadi satu mesin, dia akan berhenti. Bila dia berhenti, akan jadi dia bengkak. Bila dia bengkak, lama-lama proses dia tak akan berfungsi dan dia akan jadi rosak lah.
Jadi kesimpulan sini ni, pertama sekali kalau kita buang air kencing atau kita pergi tandas, tak ada bau kopi, masalah bau pinggang. Yang pertama, kita hati-hati di situ ya. Sebab apa, istilah bahasa dia, kalau kita minum petai, makan petai, dia akan bau petai. Jadi kopi mesti akan bau kopi, harum dalam tandas tu. Okey ya? Betul. Jadi orang rumah saya tanya, boleh ke orang wanita minum? Jawapan dia boleh. Kopi tongkat air kita ni, kopi taruh ni wanita boleh minum, tak ada masalah. Sebab saya kalau saya bantuk pagi-pagi tu, orang rumah sepetek, saya memang tu petek. Sebab kalau pagi biasa. Luar biasa. Kopi taruh ya, kopi taruh ni sangat hebat lah. Kalau siapa yang tak tak beli selepas ni, rugi. Ah, memang sangat rugilah, kena beli. Tak boleh taruh. Cuba. Ha? Tak boleh taruh. Ah, boleh taruh. Cuba dia boleh taruh. Boleh taruh. Istilahnya kalau itu ada kopi nanda kan, dalam bahasa Inan nanda tu lain. Nanda tu lain. Ah, ada nanda tu dia nak condor aja dalam bahasa India. Nah, okeylah. Saya nak cerita lagi sedikit tentang pengalaman tadi lah, tentang kopi tarung tadi ya. Di mana dia sangat bagus. Ya, dia sangat bagus. Rugi kalau anda tak minum. Pertama tadi, buat dengan kita, kita try minum, kalau kita terasa buang air kecil tu bau kopi, memang sangat bagus. Jadi ya, Haji cukup ni. Haji dah jadi lama jadi Haji dah? Baru dah. Baru dah. Haji, ya. Haji pun sama ya. Okey. Saya sudahi dengan assalamualaikum pada anda semua. Nam baik yang pada Allah, nam tak baik yang daripada saja. Saya sayang anda semua. Sekian, terima kasih.